Kawan-kawan masih melakukan penyemprotan. Api sudah mulai membesar. Saya katakan besarnya terbakar saja. Api pertama kali di ruang Binkar tadi. Petugas piket mencoba memadamkan dengan apar, cuma api bersumber di lantai atas di plafon. Jadi apar tidak mampu. Api mengeluar apinya mengeluar anak-anak mengeluar nah. Sampai detik ini semua rekanan masih bekerja. Damkar Kota Banjarmasin, BPK pemadam semua datang di sini sedang bekerja. Masih bekerja. Jadi saat ini masih belum bisa dikondisikan aman. Kondisi terbaru saat ini detik ini.
menyala semakin besar lah, untuk api semakin besar. Untuk api masih belum dinyalakan aman. Dan rekan-rekan masih bekerja untuk menyalakan. Untuk status api sudah meluara nasi putih kawan-kawan. Nah, sudah meluara nasi putih. Tidak terlihat lagi untuk cahaya merah atau api. Mudah-mudahan untuk api sudah bisa dapat dikuasai dan tidak ada yang aktif lagi di dalam. Nah, itu aja kawan-kawan formasinya 21 Mandala Putra sampai nyalakanan Mandala Putra di TKM. Membesar lah api. Nah, 23 TKM melaporkan. Api membesar lah, itu aja dulu infonya. Api membung di dalam, status api membung di dalam. Jadi kawan-kawan sudah bekerja di TKM demikian. Dan nanti kalau misalnya kaget, waktu sedikit 80. Kawan-kawan sudah bekerja di TKM demikian. Nah, di dalam sini apinya. Betul-betul, apinya mengeluar, sudah banyak rekanan yang bekerja di TKM, itu informasinya. Apinya menyala pulang, menyala. Kapan kali upload melaporkan di TKM? Jadi untuk api masih aktif di bagian samping kiri lah. Jadi untuk kawan-kawan masih dalam tahap penyemprotan di TKM. Jadi untuk api masih aktif di dalam. Demikian 35 MG yang utara di TKM. Bekerja untuk HP makin berkobar nih bagian pelapon. Di bagian pelapon itu aja informasinya. 216 TKM. Jadi untuk status HP mengeluarkan asap putih nih. Jadi kawan-kawan sudah banyak yang bekerja. Nah, unit tangki Pemko. Situasi dan kondisi terkini di TKM, jadi untuk api masih aktif dan membesar ini. Jadi untuk kawan-kawan masih melakukan penyemprotan di TKM. Jadi kawan-kawan yang di TKM melakukan penyemprotan untuk sas api masih aktif. Demikian 35 MG Lang Utara yang berada di TKM. Besar. 46 Aslam. Jadi untuk api masih aktif lah, dan untuk asap hitam mengepul tinggi nih. Jadi untuk api masih aktif, demikian 35 MG Lang Utara yang berada di TKM. Ya, jadi untuk status api berkobar kembali nih. Untuk api masih berkobar kembali nih. Demikian informasi 35 MG Lang Utara di TKM. Jadi untuk api masih aktif dan berkobar kembali 35 MG Lang Utara di TKM. Jadi untuk api masih aktif di bagian samping kiri lah. Jadi untuk kawan-kawan masih dalam tahap penyemprotan di TKM. Jadi untuk api masih aktif di dalam. Demikian 35 MG Lang Utara di TKM. Ya, situasi dan kondisi terkini di TKM. Jadi untuk api masih aktif dan membesar ini. Jadi untuk kawan-kawan masih melakukan penyemprotan di TKM. Jadi kawan-kawan yang di TKM melakukan penyemprotan untuk sas api masih aktif. Demikian 35 MG Lang Utara yang berada di TKM. Untuk api
belum menunjukkan penurunan. Nah itu aja infonya sebelah Surya Gemilang di AP masih berkobar di daerah situ. Nah belum pas menang pamas di langsung-langsung sudah dapat dikuasai, sudah asap putih, tidak membahayakan tadi. Nah ini untuk masihnya malu 47 pada PKP. Status AP masih berkobar. Status AP masih berkobar dan sudah melalap ke sebelah. Jadi untuk tangki pihak kepolisian bekerja di TKM ini, dan untuk api masih aktif di bagian belakang ini. Demikian informasi 35 M Gelang Utara yang berada di TKM. Jadi untuk api masih aktif. Jadi untuk kawan-kawan masih tetap melakukan penyemprotan di TKM.